Kebetulan kan sekarang juga aku mau lanjut S2 gitu, dan alhamdulillah memang untuk S2 ini aku mendapatkan beasiswa gitu, dan ya beasiswanya dari pemerintahan sini, dan sebagai salah satu programnya adalah untuk aku ikut kemarin, aku sempat di karantina selama 7 hari gitu, dan di sana aku ikut seminar tentang kepemimpinan, terus abis itu juga ada outboundnya, dan pastinya ada kegiatan sosial, salah satunya itu adalah pergi ke Bantar Gebang. Dan kemarin itu tugas aku seharian mengikuti seorang pemulung gitu, jadi ikut memungutin sampah, terus misahin sampah segala macam, ya itu membangun ini banget sih gitu, apa membuka mata banget sih. Ya, untuk Adnisa GN7 yang udah tanya, katanya ditanya aku kalau misalnya nanti suatu saat memimpin negara apa yang akan dilakukan? Ya pasti banyak. Ya mungkin kan kedepannya ini aku akan belajar soal ekonomi kreatif gitu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang nanti aku dapetin, misalnya aku jadi pemimpin, nantinya mudah-mudahan gak hanya jadi market doang, tapi kita juga bisa menghasilkan, memproduce, dan mengekspor juga budaya, dan ya segala macam lah, gak cuman budaya. Untuk FFU, apa yang aku ingin lakukan untuk memajukan Indonesia? Ya pastinya, ya sebagai generasi muda kita mungkin, ya intinya mungkin kita kadang suka mengeluh, ah Indonesia gini, apa segala macam gitu. Tapi memang kita generasi muda ya nantinya akan jadi orang-orang yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia ke depannya gitu. Jadi ya untuk memajukan Indonesia ya pastinya, mulai dari sekarang aku ingin belajar lebih banyak, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya sehingga nanti aku bisa terapkan, dan ya dengan memajukan diri sendiri dan memajukan sekitar, mudah-mudahan Indonesia-nya ikut maju juga lah gitu. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku. Mungkin ada yang lain.
kemungkinan.